Jarang macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana kita kenal? Saya rasanya saya kenal awak dulu. Kan dulu duduk usha-usha kan. Suka sekolah time tu. Setu negeri lain-negeri lain. Lepas tu dah masuk tim Malaysia. Terus rapat. Kan? Ya. Kan? Sebab terlampau nakal sangat. Nakal kan? Dululah. Macam mana kita kenal? Okay, dekat para Paralimpik lah. Berapa tahun agak-agak? Dalam 9 tahun lah. Apa kenangan paling manis kita berdua? Di Myanmar. Myanmar? Nak pergi fisio. Fisio? Nak pergi seorang tapi ada orang tu nak ikut juga. Kita sakit, dia pun sakit juga. Eh, tak. Apa perasaan awak ketika Wan membawa pulang? Ingat, gembira ke tak? Gembira. Mak, ayah, adik. Family lah, satu family. Ya, rasa semua orang tengok aku dekat Rio itu macam mana. Ya. Atlet-atlet para ni fight nak naikkan nama Malaysia. Apa yang membuatkan awak jatuh hati pada saya? Wow. Jatuh tersungkur ni. Tapi memang dah lama pun saya minat. Lawak ah. Lawak kat mana? Muka punchline. Ada wait berapa lama? Dua tahun. Masa game pun dia datang support. Okey. Mak awak bagi kata-kata semangat aku. Ha? Apakah inspirasi yang awak dapat daripada saya? Cik. Tapi kalau kita tengok awak cedera, awak pulih balik. Cedera balik. Pulih balik. Bila dah game tu, bila dah dekat kat game tu, baru semangat. Semangat harimau tu keluar. Kadang-kadang macam harimau kat nampak. Wah. Ke mana harimau tu? Yalah, nampak muka ganas nak. Biar atlet lain tengok muka kita ganas. Biar dia orang kena psycho sikit kan. Rasa kita belajar psycho. Wan pun kau pergaulan tak ada masalah. Wan baik. Dari segi kawan memang Wan sangat baik. Bila awak mula tahu kekurangan diri saya dan bagaimana penerimaan awak pada masa? Kekurangan? Kekurangan kat mana? Tengoklah awak. Alah, kita pun sama-sama kurang kan? Tapi sekarang bukan orang panggil orang kurang upaya, orang panggil orang kelainan upaya, luar biasa. Orang mungkin nampak tapi orang tak boleh rasa. Kita sama-sama kurang, itu yang jadi perfect. Sebab kata orang, manusia tak sempurna. Macam dalam filem lah. Kan? Ya, apa apa yang awak paling bangga dengan saya? Wan kenal lagi lah siapa yang di belakang Wan, apa kawan-kawan termasuk abang sekali, coach Wan tak pernah lupa. Abang yang bangga dengan Wan ni, satu, Wan ni terlalu istimewa, luar biasa. Oh, kata luar memang luar biasa.